warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Selamat pagi anak-anak kelas 1 Al-Batani. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan selalu semangat ya. Bertemu lagi dengan Ustazah Sufi di hari Jumat tanggal 8 Januari 2021, hari MPLS yang ketiga. Semoga semuanya dalam kondisi tetap semangat ya. Agar aktivitas kita diberkahi oleh Allah, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Amin. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur alayna rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu rizki yang baik, ilmu yang bermanfaat, serta amal yang diterima. Ya Allah, kabulkanlah permintaanku. Ya Allah, bukakanlah untuk kami hikmah-Mu dan taburkanlah kepada kami rahmat-Mu dari gudang-gudang rahmat-Mu, wahai Zat yang Maha Kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dengan khusyuk. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Ustazah mengingatkan lagi, materi yang ketiga di agenda MPLS ini adalah tentang aku rajin beribadah. Nah, apa saja target yang harus anak-anak capai dalam semester genap ini? Yang pertama, upayakan anak-anak bisa sholat 5 waktu. Kemudian, sholat duha. Dan yang ketiga adalah murojaah atau tilawah wafa. Insya Allah, anak-anak pasti bisa melakukannya dengan lebih jelasnya tentang aku rajin beribadah, ayo kita simak videonya dengan seksama. Kemudian kita praktekkan ya, pasti kalian bisa. Oke? Baik, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.